Halo guys, balik lagi di channel RB Auto Media bersama gua Rais. Dan di video kali ini kita bakal share livery yang udah banyak banget kalian komen di video-video RB Auto Media, ya kan. Bang, bikinin S15 Dipo Kojima. Nah, akhirnya yang awalnya gua pesimis buat bikin livery ini. Kenapa pesimis ya guys? Karena udah pasti layarnya penuh. Dan kalau kalian penasaran hasil livery kita gimana, tonton video ini sampai pembahasan liverynya guys. Nah, biar nggak lama-lama kalian nungguin ya kan, langsung aja nih gue biar nggak kelamaan, karena pasti kalian tahu lah ya Dipo siapa, garasi drift itu siapa ya kan. Jadi langsung aja kita ke bagian body recommended. Dan sebelum ke bagian body recommended, jangan lupa subscribe ke channel RB Auto Media. Dan bila ada iklan di video ini, jangan skip-skip supaya channel ini semakin berkembang dan bisa menghadirkan video-video yang berkualitas buat kalian semua guys. Oke, okay, thank you supportnya. Langsung aja kita ke bagian body recommended. Di sini udah gue namainnya S15 Dipo Kojima guys. Nah, biar nggak kelamaan juga kalian pencet aja kotak body kit di sini, lalu pencet, aduh, wow, udah keganti kode guys. Oke, okay, jadi kita lihat sini aja. Full body ini sama yang Mona Lisa ya guys, sama main ini. Jadi kalian apa yang namanya, kalian pokoknya kalian pakein body kit full vertex, comes in vertex, lampu depan kalian gunain yang belakang itu smoke ya, hitam. Bumper depan gunain vertex edge. Terus untuk bagian fender vertex lagi. Terus side skirt fender lagi. Fender belakang ya, side skirt lagi. Fender belakang gunain vertex lagi ya, bener ya gue ngomong ya. Nah, untuk bagian lampu belakang kalian gunain yang stock tentunya ya kan, karena nggak ada pilihan lagi. Terus bagian bumper belakang kalian gunain yang vertex. Nih ya vertex yang modelnya seperti ini guys. Oke, next untuk bagian spoiler kita gunain ductel ya, di belakang kita gunain ductel. Atapnya jangan lupa kalian tutup. Terus untuk bagian spion kalian gunain yang stock. Oke, next untuk bagian velg, mungkin menurut gua itu lebih mirip ini ya, untuk palang-palangnya itu ya, miripnya itu yang CE28 ini guys, ukuran M dan ET1. Nah, tapi kalau menurut gue biar cocok itu, menurut gue cocokan velg Osmis Racing ini guys ya gitu. Jadi gue pilih yang ini. Kalau sebelumnya gue tuh pakai yang CE28 ini yang warnanya itu bronze gitu ya guys. Gini, ini yang paling mirip sih menurut kita sama yang paling aslinya gitu loh. Main di dunia relay ini yang menurut kita yang paling mirip. Nah, untuk yang kaliper di sini kita gunain warna biru, harusnya itu biru Tosca gitu, hijau Tosca. Nah, sayangnya di sini nggak ada. Terus untuk bagian lugnut atau baut roda di sini kita gunain yang modelnya lumayan panjang nih guys. Tuh. Oke, selanjutnya untuk bagian shockbreaker di sini kita gunain BC Racing. Dan untuk bagian interior tachometer full standar. Dan untuk bagian vertex ini ya, ini setirnya vertex, keren banget. Dan untuk bagian rem tangan standar, shift knob gunain mode seperti ini, harness gunain yang warna oranye, dan untuk bucket seat gunain warna hitam. Nah, gitu aja, sisanya standaran. Untuk bagian mesin, karena di sini nggak ada mesin RB26 buat mesin S buat di S15 ya kan. Jadi di sini ya udah kita gunain 2 JZ aja karena sama-sama 6 silinder ya, inline 6. Kalian full upgrade aja gitu kan, pipingnya ini kalian biasa aja ya kan, nggak usah kalian warnain. Terus untuk bagian roll check di belakang ini bawaan kalau kalian masang harness gitu buat ngikat si harnessnya. Tanya di sini kalian itemin aja biar nggak kelihatan deh dari luar tuh, yang ganteng banget nih mobil. Dan untuk bagian setup kaki-kakinya di sini kita cuman ikutin aja sama setup kaki-kakinya Dipo di dunia relay. Jadi sepenglihatan gua segini gua terapin di sini guys gitu. Nah, terus untuk bagian pemilihan catnya di sini gua gunain yang warna matte dan kalian putihin sampai atas. Kita untuk bagian livery di body. Nah, ada 649 layer, guys. Jujur kalau di game livery ini tuh keren banget ya. Gitu. Ya, bisa kalian lihat di sini ada botol Kojima yang kita buat sampai pegel-pegel. Di sini juga ada garasi drift Kojima tulisan Jepang yang harusnya garasi Drifto itu. Jadi palsu karena keterbatasan layar. Overall nggak masalah karena ini mirip kok, tenang aja ya. Dan di sini ada sponsor-sponsor. Nah, konspirasi gue ya guys, Kojima itu kepanjangannya korma jinten madu ya, itu konspirasi gue aja kan, biasanya kurma, nah ini bacanya korma gitu loh guys. Jadi korma jinten madu, karena di bagian tulisan kecil-kecil ini ada 3, nah itu ada tulisannya kurma jinten madu. Siapa tahu itu singkatan ya kan. Nah, ini cuma personality ya, opini gua pribadi. Nah, terus di bagian bumper depan sini ada sponsor-sponsor palsu, tapi tentunya kita miripin nama aslinya aja di belakang juga. Nah, bang, apa aja sih yang nggak lu buat? Tentunya adalah
botol Kojima yang ada di bagian kap mesin itu nggak gue buat karena udah pasti nggak bakal muat itu kayaknya. Mungkin kalau layarnya nggak terbatas bisa ngabisin sekitar 1000 layar ya atau 1500-an guys. Biar belakang sini juga ada botol Kojimanya juga guys gitu. Kalau kalian penasaran gimana kalau nggak salah kalian buka aja TikTok si Coaster Towing, nah di situ ada sinematik mobil Dipo yang versi Kojima ini. Kap mesinnya di sini hitam ya. Dengan ada shading-shadingnya di sini tentunya karena kalau nggak pakai shading nggak kurang ganteng ya kan mobilnya pasti. Pokoknya kalau ada shading ini mobil ganteng guys, mantap. Walaupun nggak pakai shading ini mobil livernya bagus kok guys. Gitu. Nah, terus apalagi oh ya, attention to detail ya. Pertama di sini ada kuning, tarikan kuning ya dari ini set sampai ke belakang ada efek-efek gitu di bumper depan juga ada dan ada warna tuh oranye tua gitu guys. Set di sini juga ada narik sampai ke atas noh, ke atas dan ada yang di bagian bawah sini. Gitu guys. Overall gua suka sama livery ini ya. Keren cerita. Gua kira apa gitu loh guys. Cerita pas udah jadi liverynya ini ganteng sih. Mantap-mantap. Enggak kalah keren sama yang Mona Lisa ini guys, gitu. Jadi buruan aja kalau kalian suka dengan livery ini langsung aja sikat link pas tebing di bawah video ini. Jangan lupa juga kalau kalian pakai livery-livery kita upload di sosial media, langsung aja kalian lihat pojok kanan layar bawah kalian di situ ada akun sosial media RB Ultimedia. Jangan lupa tag, ntar kita bakal mampir karena kita seneng banget guys kalau ada orang-orang yang pakai livery-livery dari kita gitu. Oke, jangan lupa klik like, comment, subscribe teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channel RB Ultimedia dan bila ada iklan di video ini jangan skip-skip supaya channel sebagai perwanda Miranda Vision. Ya gitu guys ya, komen di bawah mau dibikinin livery siapa lagi karena gue menunggu ya kan, dan gue juga lagi pengen bikin liverynya SSFC waktu di 1GP guys, itu keren banget. Jadi stay tune aja di channel RB Ultimedia. Gue Rais, bye bye.